Ku ganteng, aku ganteng. Begitu ya, takut sama tikus, brengsek. Halo guys, kita cuma mau ngasih tahu Honkai Impact ulang tahun yang ketiga. Sukses terus. By the way teman-teman, Honkai Impact 3 udah update ke versi 4.3 dan akan ada banyak event dan hadiah yang bisa didapatkan para player. Teman-teman juga bisa mendapatkan Valkyria S rank Delta Rosalia secara gratis loh. Kamu-kamu juga bisa mendapatkan 800 diamonds dan skin untuk silih melalui Honkai Quest. Honkai Impact 3 juga mendapatkan support dari ROG untuk memberikan total hadiah senilai $100,000 melalui Honkai Fortune Fest. Akan ada hadiah seperti laptop gaming RTX 3080, wow, smartphone gaming, Nintendo Switch, action figure, dan juga in-game item lainnya. Jadi segera download dan mainkan game Honkai Impact 3 karena ada banyak event, anniversary, dan hadiah yang menanti serta ada redeem code untuk 60 kristal di deskripsi. Oke, guys. Jadi itu dia ulang tahun Honkai Impact 3 yang ketiga. Untuk info lebih lengkap, cek deskripsi. Oke teman-teman semua, selamat datang kembali guys di Kemas Show Indo. Dan kali ini kita selamat datang di acara baru. Kita lihat kalau acara ini video sukses dan pendapatannya masih lanjut. Lanjut. Kenapa pak? Kenapa? Ada keluhan di kursi? Punggung saya bisulan. Oh kasih. Bisulan. Gede juga. Bisulan. Saya juga ngeluh pak. Kenapa? Tadi saya nggak tertipu. Wah, saya tadi sih. Pak, ada keluhan. Kursi warteg yang udah gak kepake, kita ambil saja langsung. Gak guna main acara nih. Cuma absens doang. Berdoa pak, biar dapat sponsor lebih gede. Ntar baru kita undang cleaning kan, service. Kan sponsor datang buat siapa? Oh iya, Bang Bu. Cleaning service. Enggak buat lu, buat siapa? kata dia, ini gue kan harusnya setim ya. Kok bertiga jadi ada aliansi? Ada aliansi. Jadi gini teman-teman, ini kita mengingat masa-masa muda. Masa-masa muda. Ya seperti yang kita lihat pesertanya ini bisa dibilang cukup berumur juga enggak. Cuman kok nafasnya udah pada pendek-pendek. What did you say? Nafasnya udah pada pendek-pendek. What did you say? Nafasnya udah pada pendek-pendek. Jadi kita mengenang rili-rili ya. Betul pak, karena sekarang ini kan kalau kita ngomongin game pasti gak jauh-jauh dari konsol, PC atau handphone. Which is gak apa-apa, memang teknologi sudah begitu. Nah sekarang kita pengen ngomongin game masa lalu pak. Game masa lalu. Betul. Bapak ingat gak sih Pak dulu waktu kita sekolah, ya kita dulu main sekolah game. Sekolah lu. Salah ya, maksudnya masa muda. Foto aja seragam SD-nya tempelan. Digambar aja. Jasir kertas. Jaman lu banget. Jadi. Ingat gak sih dulu kita main tebak-tebak lirik lagu? Oh, iya kan? Oh, yeah. Ada sampai satu acara pak. Satu acara? Di zaman dulu itu, zaman dulu? Tebak lagu. Nah. Lupa ya. Jadi ingat kan? Jadi dimulih kan tadi? Katar gini pak. Bentar ya. 10 tahun gue udah bersama mereka. Sampai tua, gue diginiin ya terus, Allah, gila. Ya Allah. Jantungan loh saya. Itu saya ngerti maksudnya. Kan ibaratnya dulu tuh kita sering ada acara-acara ya kan. Lu lupa sih? Yang kayak lu kan? Lu lupa.
ada acara zaman dulu kan berpacu. Berpacu dalam ya. Sebenarnya berpacu milenial ada di sekarang. Enggak, ada. Emang masih dia di Jakarta 48? Kok Jakarta 48? Jakarta 48 berpacu dalam melodi, bukan melodi. Itu bukan melodi Jakarta 48. Oh, bukan. Emang judulnya berpacu dalam melodi? Bukan. Bukannya berpacu dalam tikus. I wonder how, I wonder why. Tapi, kalau ini saya di sini menulis jadwal acara juga, jangan lupa. Jadi Pak, kita di sini akan menebak beberapa lirik lagu. Jadi, saya akan menyanyikan lagu. Liriknya lagi. Enggak. Dikit lah, itu tak apa. Ini siapa? Enggak. Bapak tidak menyetel lagunya. Pak. Bapak nyanyi sendiri terus minum banget, Pak. Mau ngundang musisi enggak ada duitnya. Tapi Bapak kan buta nada. Enggak apa-apa, justru itu tantangannya. Kalau bisa saya fals, kamu bisa menebak. Kamu hebat. Enggak, Pak. Gini, Pak. Gini, Pak. Kenapa? Ini acara ini budgetnya enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Tapi jangan salah. Walaupun acara ini tidak ada budget. Nah, peserta di sini yang saya undang semua ada pengalaman musik. Wah. Mari kita kenalkan dulu peserta nomor 1 dari yang memakai baju gelap lalu yang dibilang sering dikenal sebagai apa? Oh, Bilbo ya? Siapa? Bilbo! Eh, tapi jangan salah. Nah, orang ini pengalaman musiknya banyak. Oh, banyak. Dulu dia pernah diundang menteri-menteri. Menteri. Diundang DPR. Dari mancanegara sampai dunia. Dunia lain. Sampai dia bangun, bubar. Iya, benar. Sampai dulu dia pernah... Dulu dia pernah masuk acara TV live. Iya, Pak. Gini, Pak. Kalah mancing. Dulu, Pak. Dulu, ya, Pak. Dia pernah bikin asid namanya air. Benar. Dulu dia ini pernah bikin... pernah sampai di live TV. Oh iya benar. Live. Sayang kalau sama anjing ya. Kenapa Pak begitu? Kalau saya mah sama anjing. Literally ya. Kasian. Literally. Kasian sekali. Itu kan bukan acara nyanyi, itu acara bakat. Acara bakat. Ada anjing SMS paling banyak. Oh, seru banget dia dong. Kasian sekali. Jadi benar ya kalau sama anjing. Harga diri saya. Sekarang anjing. Pastinya lu bawa dia. Iya. Anjing itu populasinya lebih banyak dari manusia. Oh iya. Contoh nih di sini industri lain kita nih anjing sebenarnya. Selain apa sih? Enggak, bentar ya. Pas gua ngomong dulu. Anjing. Aduh, lu lama-lama. Oke. Beri tepuk tangan untuk Tara. Peserta berikutnya. Di sini dia juga punya pengalaman musik ya. Tapi sayang sekali. Aduh, udah bubar. Tapi udah bubar. Pengalaman musiknya ada dia. Dia pernah manggung, ya, pernah manggung. Manggung. Di berbagai macam restoran. Saya nonton. Iya, tonton. Saya nonton tuh. Waktu itu ada, ya, inilah dia. Apa band Jamrud. Loh, anak siapa? Salam, Mas. Makanya kayak ada. Sejak itu saya kenal band dia. Kasian, ya. Kasian. Nek-nek aja. Acara saatnya. Pantes tuh band bubar. Salah nama. Ya, kita sambut Amika Sapa. Amika Sapa. Peserta berikutnya ini lebih dari yang lain. Lebih. Dia memiliki pengalaman tidak hanya musik. Dia pernah menjadi manajer, pernah jadi guru nyanyi, jadi drum, pernah jadi. Sama satu lagi Pak, saya harus perbarui Pak, maaf nih Pak. Kenapa? Saya asisten. 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 Serius? Benar. Saya nggak bercanda. Asisten dosen bagian. Luduk. Itu asdos. Luduk. Itu bukan benar. Luduk. Lu enggak tahu enggak? Luduk apa kayak gimana maksudnya? Apa? Mi. Udah mi. Sumpah aing. Entar nih acara ditutup sama health inspector nih. Karena kebanyakan tikus. Beneran lo. Itu bisa ditutup lo. Acara itu bisa dituntut. Entar nih. Kenapa kok aneh mau ngomong mantum, Pak? Nah, dengan ini saya bersihkan. Saya bersihkan tikusnya. Saya bersihkan. By the way, jadi dari 3 peserta tadi yang punya pengalaman musik banyak sekali. Karena itu kita tes ilmunya. Ilmunya. Apakah mereka bisa melanjutkan lirik-lirik ini? Tapi jangan salah. Tapi Bapak salah tadi. Saya tuh jerigen, Pak. Jerigen? Apa itu? Aku kira buat tanah. Acara ini gak main-main. Mungkin kamu berpikir ini tidak ada modal. Nah,
Justru kebalik. Di dalam celana saya. Di dalam celana. Ada dompet. Dompet. Yang berisi. Isinya fisik 1 juta rupiah. Benar, akan mendapatkan 1 juta rupiah. Tanpa, tapi mohon maaf, nggak ada pengiriman transfer biaya, tidak ada. Ya. Karena pajak ditanggung pemenang. Gitu. Pajaknya berapa persen? 20% nih, 20% pajak. Ini dia, harus ngurusin dulu nih kalau enggak. Acara ini kan gelap ya Pak, izinnya juga nggak ada. Jadi pajaknya sih 1,1 Pak. Gimana? Nomor cepat. Jadi sama aja kita aja menang. Nah, karena berhubung acara ini ada hadiah uangnya, dia berupa uang. Karena itu kita harus serius juga untuk menilai siapa yang menang dan siapa duluan. Jadi kita mainnya duluan nih Pak. Oke. Jadi saya nyanyi contoh. Satu Nusa. Nah titik-titik, kalian begitu gua ngomong titik-titik, kalian angkat tangan. Siapa yang duluan? Tombol. Jawab. Hah? Enggak ada tombol, kan enggak ada modal. Jadi kita angkat tangan aja, Pak. Bener nih, acara enggak ada modal sama sekali ya. Kita angkat tangan. Tombol aja. Kita angkat tangan secara manual. Nah jadi, karena itu kita harus mengundang selain saya sebagai host dan juga juri. Kita harus ada juri satu lagi. Kita sambut Bapak Afi. Bentar. Jurinya pengalaman musik ya? Ada orang jangan gue nih. Jadi begini, buka tangan. Maaf nih. Ada yang mau ketawa dulu, anak-anak. Iya. Gimana keadilan ini? Lu mau ketawa pasangan dulu? Mungkin masa jurinya dia? Gila. Mungkin beliau tidak punya basis dari musik. Basic. Beliau ini sangat bijaksana. Waktu itu kuliah sekolah di mana, Pak? Bisa diceritakan? Undukur, Pak. BSI City. BSI itu singkatan apa sih, Pak? Band Selalu Indah. Saya enggak nyangka dia selucu ini loh. Ini lucu loh. Ini tadi loh, maaf. Halo. Ini gojek kerinci. Mau pulang loh. Enggak mau pulang aja loh. Ini receh luar biasa loh. Saya enggak menyangka. Bentar. Ini receh. Luar biasa. Dengar tuh sekolah. Selalu Indah. Wow. Ini sebentar. Aku mau belajar. Besi itu berapa, Pak? Ada ya 100 kurang, Pak. 100 kurang 99. Sisa Anda dong berarti muridnya. Sisa Anda. Bapak jangan begitu. Bapak jangan mengira dia. Juri. Dia undukur, Pak. Undukur. Tugas di juri adalah Anda merhatikan mereka bertiga. Siapa yang duluan ditunjuk? Ini bukan juri. Dia akan menilai. Kok mesti melihat toh? Juri pengganti tombol. Pengganti tombol. Sebentar, astaga. Kenapa ada di sini aja? Jadi kita juri. Oh, kamu bagus suaranya. Itu juri. Kalau itu sampai di tombol enggak nerplak. Dengar kata-kata abangnya enggak? Taruh di depan sini aja kita keplak siapa yang dulu. Nah, itu aja. Itu tuh sih. Ayo bonggong, ayo pala gua bool. Gitu, berarti gua. Betul, Rizri. Loh, tapi jangan. Benar atau tidak ya? Dia yang menentukan. Wah. 1 juta. 1 juta ini menentukan. Kita harus menerima apapun itu keputusan dari pihak pelaksana. Juri itu adalah bijaksana. Bijaksana. Toh kalau menang malah bayar. Dia kalah. Saya cuma pajak ditanggung juri. Oke. Jurinya udah sosok. Oke, kita masuk ya. Pertanyaan pertama. Ini sebenarnya hanya contoh tapi ngerti ya permainannya. Jadi misalnya kayak kita ngomong satu Nusa titik-titik pas ngomong titik-titik lu pada angkat tangan. Yeah, siapa yang tahu jawabannya? Yeah, oke.
tebak apa lanjutkan lirik berikut ini. Lirik. Yang pertama. Ya. Kembul jalan. Lama-lama nih, ini bu pensil ini nancap di jidat Anda jadi hellboy. Hellboy. Dia mau pensil. Dia mau kan hellboy Pak, Hello Kitty. Pembela kebenaran dan keadilan. Hey! Siapa duluan? Itu dulu. Andrew. Wah, bisa konsentrasi di pembela kebenaran dan keadilan. Hey, Jago Zari. Salah. 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 Ya? Di Jatori. Why are we still here? Hey, di Jatori. Di Jago Zari kan? Jatori. Saya kan tahun yang lama. Mendaki gunung, lewati lembah. Terus? Hey, Ninja Gozaru. Memang ada, tapi itu versi baru. Versi lama maksud saya, yang lebih baru dikit. Hey, pas udah di RCTI, Ninja Tori. Antum mau menang apa mau kalah? Juri! Keputusan juri! Jadi papa juri benar atau tidak? Yang benar yang nomor 2. Oh, nomor 2! Juri! Ini juri adeknya dia. Adek nih! Tidak ada! Tidak ada! Tidak ada! Lu mau tahu gak? Hah? Lu pikir ada gak kemungkinan nepotisme di sini? Gak ya? Sebentar nih! Kakak adek serumah, gak mungkin ada nepotisme. Sebentar! Ayam! Ini adeknya! Hah? Gimana? Saya ditabok kekerasan sama rumah tangga. Jadi, poinnya berapa Pak Juri? 0, 10, 0? Iya, 10. 0, 1 aja ya, biar gampang. 0, 1, 0. Oke. Pembawa acara Anda siapa? Ada Anda. Belum saya? Lah kamu punya adik gak? Oh. Kameramen itu siapa ya Anda? Sedih banget. Adik angkat. Adik angkat. Eh, bohong, Pak. Pemirsa lapor, pemirsa bohong. Kenapa? Tolong dia ngomong sama saya. Dede gue kecil banget. Aku lihat dede. Itu dede yang beda, Pak. Nah ini, siap? Siap. Pertanyaan kedua. Berhembuslah anginku. Titik-titik. Gue dikentikin, Pak! Juri, dia katakan? Biasa. Bener gak? Boleh jawab gak dia? Boleh, boleh. Boleh jawab? Lo ngomong gak asal tapi boleh. Gue cek-cek. Bijaksana. Paling bijaksana. Bahasa Inggrisnya the wisest. K.U. gue ya. K.U. gue ya. Pake kayak kurang mau lo. Berhembuslah anginku. Titik-titik. Bawa jiwaku. Salah. Net. Yang tengah? Yang tengah, saya yang merah. Coba. Oh, yang merah? Berhembuslah. Kayaknya hijau lagi. Kan juri. Kan juri. Dia nunjuk. Juri. Juri. Jawab. Berhembuslah anginku. Titik-titik. Malam. Salah. Ruri malam tiga. Ruri. Ya tengah? Siapa Bit? Berhembuslah. Bawa kisahku. Bawa kisahku. Iya. Wah, gimana sih buat jiwa? Penyanyinya Nugi. Anda salah. Penyanyi siapa? Nugi. Betul. Dari lagu Burung Gereja. Apa kisah sih? Hah? Kisah ya? Sebenarnya ada dua. Yang awal itu verse-nya berhembus angin bawa jiwaku. Yang kedua, bawa kisahku. Nah, cuman yang menentukan benar kan dia. Jadi benar apa enggak yang tengah? Betul. Benar. Kan yang menentukan benar dia. Loh saya sih angkat tangan, loh saya hanya kayak ngecek. Cilin, cilin, cilin. Nggak, aku mau atas dong. Cakep banget sini. Semprol. Lanjut ya, pertanyaan ketiga apa lagi? We are the champion, my friend. Titik-titik. Ya? Ya, coba. Tunggu. We'll keep on fighting till the end. Aduh, hampir benar Pak Juri. Hampir benar. Sayang sekali ya. Hampir. Nah kan, hampir. Hampir.
Oke, siapa berikutnya? Lip, jawab Lip. Kok gua? Siapa? Pak Juri, silakan. Lah, tentu kan Pak Juri, Pak Juri. Lagi. Kamera lagi. We are the champion, my friend. Lanjutkan lagu ini. Mukanya pas tadi. Dia pas tadi mukanya kepo. Lanjutkan lagu ini. Takut sombong. Ya, apa-apa? Amin. Jadi beneran? Sombong. Lu. Oh, dia gimana Pak Juri? Menang. Harga 1 juta nih, Pak. Dia cuma tahu lagunya Romel kayak ngestel dari YouTube. Gua bubar lah. Bubar lah. Udah bubar lah. Jadi gimana? Bener enggak? Ya. Apa jawabannya? Jawab, 1, 2, 3 jawabannya. Jawab apa? Ya. Betul apa? Ayo, jawabannya. Jawabannya kan lu ngomong apa? Biar champion. Biar the champion. Hampir benar. Hampir benar. Ami, we jadi lanjutkan lagu ini. We are the champion, my friend. Lanjutin. We'll keep on fighting kan tadi gitu. Ah, terang nih. Eh, tengah. And we'll keep it fighting. Ah, ha. Jadi terpaksa poinnya kayaknya harus poinnya diri. Kurangi satu. Oh, kurangi satu. Juri lo. Juri lo. Bukan saya. Kurangi satu. Jadi 0-1-0. Iya, oh, iya, iya. Jawabannya adalah... Lihat lagi, lihat lagi. Lihat champion. Kan lanjutin lagu ya. Jangan ini. My friend. Deng, deng. Lanjutin lagunya. Loh, siapa yang bilang ini? Lanjutin lagu ini. Loh. Atur ame pukul nih ya. Juri lo. Atur ame pukul ya. Juri. Kamu loh, sekarang Brian May itu main gitar. Itu bukan lirik. Lanjutkan lagu ini. Lagu ya. We are the champion, my friend. Deng, deng. Bener dong, lagu kan bukan lirik. Bener ya Pak ya? Betul. Oke. Kalau gue gak inget di kamera mahal, gue banget. Bener. Bener Pak Juri? Berarti poinnya sekarang 1, 0, 1. Wah, oh, luar enggak, biasa ya. Sebentar ya. Ingat sekali lagi teman-teman, ini adalah acara pendidikan ya. Jadi enggak, tidak ada kekerasan di sini. Tanya dapat 2, poin cuma dapat 1, dikurangin 1. Enggak, harusnya setengah. Jadi, oke, tanya ini serius. Nih, okay. Baru dengarkan baik-baik. Okay. Lanjutkan lirik. Lanjutkan lirik. Lirik. Ah, lirik. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Oh, betul. Jack, lanjutkan liriknya. Yang tenang. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Pak Juri? Ya, bulat biji kakak. Bukan dah. Lanjut itu bulat topi saya nih. Itu jalannya beda. Oh, siapa? Siapa? Satu-satu aku sayang ibu. Hampir, hampir benar. Aku sayang ayah. Benar. Tiga-tiga sayang selingkuhan ayah. Iya, benar-benar. Dua-tiga sayang semuanya. Pak Juri ambil senapan di atas. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini lanjutkan liriknya. Lirik ya? Lagu lama itu. Lagu lama? Lagu lama sekolah, satu SMA. Bener. Betul. Ku masih anak sekolah. Bisa. Satu SMA. Bener. Kok lu bisa gak tau? Bisa anak sekolah. Bisa anak sekolah. Bisa anak sekolah. Kita jawaban bener. Kita jawaban ya. Iya kan? Kita bener. Kita nyeleng. Gua curiga nih. Harus berhasil. Lu enggak? Bener. Ku masih anak sekolah. Enggak. Aneh kasih hantu ya. Ini acara ngajarin kita berdua ini. Berarti ini udah bersekolah. Bukan. Bukan, kamu berarti ilmu musiknya kurang. Oleh Krisya. Mas, bisa. Terus lanjutkan. Nah, lanjutkan lirik ini. Oke. Lirik lagi, lirik. Berusaha mengejar-ngejar dia. Matahari menyinari semua perasaan cinta titik tapi titik. Mengapa hanya aku yang dimarahi? Dia duluan. Oh, duluan dong. Juri oleh satu. Maaf. Jadi posisi skor? 1-0. Entar dulu, gua kan tadi jawab 2. Juri mengatakan kurang, nilainya kurang. Si bangsa. Ya kalau
di ending dia bilang tiba-tiba 1-2-1 terus gue menang dia serah dia. Serah dia. Di juri serah. Wah, dia bilang yang menang Chris juga biar aja. Nah, lanjutkan lirik ini. I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. Dang that, it's my life. It's now or never. I don't want to live forever. Hampir benar. Iya, hampir benar. Apa sih? Iya, apa? Hampir benar. Hah? Jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku. Terus lanjutin lagi. Terus jangan terukir abadi sebagai kenangan yang terjingga. Iya, menang. Terjingga, terindah dong. Juri. Juri bilang benar-benar. Harusnya pakai tadi lu jawab aja. Siapa tahu kalau jurinya lagi good mood, dia bilang benar. Lu gimana? Masih belum paham konsep acara ini. Bentar ya, bentar. Ada minyak gak? Mau dibakar dikit, dibilang pegal. Benar, itu nyanyi adalah Samson ya. Kenangan yang... Kok Samson? Samson. Kenangan yang terindah. Nah, lanjutkan lagu ini. Nothing's gonna change my love for you. Titik-titik. Dedeng. Apa? Dinding. Tangan. Dinding. Apa? Benar? Deng-deng. Deng-deng bang. Benar ya? Benar gak Pak Juri? Alah. Nothing gonna change my love for you. Da 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 da. Benar. Emang tebak saya. Tebakan kemarin sama. Kirain gue mau jawab gitu. Ini sudah tebakan yang saya sudah kasih ke kameramen semalam waktu live, dia kesel. Aku diam aja. Aku diam. Menang ini 1.100.000. Ya 1 juta. Tahu enggak? Aduh, aduh, interaksi. My love for you, shalalalala. Nah, baru betul ya. Itu by Gary Govin dan Michael Messer ya, dinyanyikan oleh George Benson. Michael siapa? Michael Balak, Pak. Berarti dia bukan pemain bola, dan salah, Pak. Ngasal ke Jerman. Lanjutkan lirik ini. Lirik. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu.
Bahagialah kamu yang ku beri. Titik-titik. Bukanlah jam dinding. Aduh! Salah! Hampir benar! Aduh! Salah! Salah ya, Pak. Yang ku beri titik-titik 10, 9, 8, 7, 9, 4, 3, 2, 1. Jadi berhubung gak ada yang jawab, tapi Alip sudah menjawab, Alip dikasih setengah. Setengah aja. Setengah. Satu dong, bisa gak? Satu dong. Jawabannya tau gak apa? Bukan jam dan cincin. Kemarin pada ketipunya bukanlah jam dinding ya. Emang bener. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Ngapain lu ngasih jam dinding kau? Lu ngeliatin orang ngasih jam dinding aja sih. Pantesan lu dijauh. Ngapa? Lu ngapa dapet jam gratis dari asuransi? Masih kalah hadiah muntah lu. Masa itu jam asuransi bantu saya, Pak. Oke, ini saja terjamin. Itu buka HP ya. Ya, as you. Dikira prudensial pasti. Prudensial. Tawa lagi. Oke ya. Nah, lanjutkan lirik ini. Lanjutkan lirik ini. Gue kok nyesel gitu. Lanjutkan lirik ini ya. Selamat tinggal kasih. Sampai kita jumpa lagi. Aku pergi. Takkan lama, titik-titik. Hanya sejauh saja. Saya setelahnya. Kau akan kembali lagi. Terus? Terus, benar. Nah, lupa. Ya. Setengah. Ayo, setengah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Masa enggak bener. Mana kadang om Obi mesak nonton kita. Om Obi
Benar, oh benar, liriknya benar ya. Jadi karena dua yang menjawab benar, jadi dua-duanya kita kasih poin. Tiga, dua, satu. Dua. Jadi yang nguping saya yang sebelah saya tadi. Tapi saya sembuhan. Dia nguping. Gimana mana? Duluan yang udah toy, bukan yang saya. Saya yang udah toy. Saya. Saya juga deh. Nih, ya. Tiga, dua, dua, nggak apa-apa. Okay, masih ada banyak, masih ada dua lagi. Masih ada dua lagu lagi, ya. Dua lagu terakhir ini bonus ronde. Siapapun yang menjawab akan dapat poin dua kali lipat. Oh, lima. Wah, lima. Ah, lima kali lipat. Jangan itu. Lima kali lipat. Baru aku bilang dua kali lipat, gue bilang lima ya udah. Dua kali lipat sih lima. Sekolah memang sekolah. Bukan luar biasa lagi, amazing. Dua kali lipat dikasih poin. Pak SLB itu mas ada sertifikatnya. Amazing, mana amazing, seru sangat. SAS, SESS, SESS. Taruh, bentar. Jangan-jangan mak gue dulu pas apa ngasih sasa, micin. Susu dia bukan susu malah. Micin. Kayak apa tadi bilang? Susu. Kita kan gue nunggu pas lahirnya kan gue nunggu di luar. Oh betul. Betul betul. Pas jadi waktu kamu kecil itu kamu minum air. Kecil apa? Pantesan. Pantes. That was really bad. Just a sick world we live in. Sick. Lanjutkan lirik ini. Mengapa? Nah, aku begini, jangan kau mempertanyakan. Dreng, titik-titik. Lanjutkan. Bila ku mati. Angkat tangan dong. Aku dong. Udah, dia udah. Bu, ini gua pertama habis ini. Mati. Stop. Kamu? Kamu? Gimana sih? Ya. Kau juga mati. Betul. Tang. Penyanyinya? Dikasih kesempatan kamera penyanyinya? Cinta. Salah. Snitch ya. Iya, benar. Siap. Langsung aja pertanyaan pertama. Siap. Nah, ini jawab pertanyaan kali ini harus melanjutkan lirik menyebutkan penyanyinya dan juga judulnya. Tapi siapa pun yang menjawab, dia menang. Oke. Langsung. Namun tak ada yang bisa membuat. Saya dari awal. Saya dari awal. Saya dari awal. Gua dari awal. Lagunya dan siapa langsung lanjutin liriknya? Ya, siapa? Bota. Yang tengah satu. Terus yang nyebut bandnya siapa? Ini. Terus yang lanjutin liriknya? Itu dia. Lanjutin liriknya tadi. Okay. Lanjutin lirik. Yap. Lirik dan gua. Awas bisa. Yang bisa membuatku titik-titik. Gua enggak apa lagi. Ini gua apa lu? Lupakan kamu. Terus udah itu. Kamu deh. Manja, apa tadi? Aduh,
kamu. Ya iyalah lagunya dia. Ya. Lagunya dia. Lirik selalu lanjutkan. Amin benar. Penyanyinya? Penyanyinya siapa? Hasafa. Vokalisnya? Judul lagunya? Lagunya? Judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya apa? Lagunya dia, dia yang bisa jawab. Berarti dia sekongkol sama adeknya. Kelop, Indonesia banget. Semua. Berkelor. Jawabannya adalah untukmu. Jadi band ini luar biasa sekali ya. Kemarin saya sempat nyari di buku sejarah. Akhirnya ketemu juga band dalaman terakhir ya. Luar biasa. Dalaman terakhir. Dalaman TK. Asapnya jelek banget. Saya sempat mencari review dan berita-beritanya di koran-koran lama. Ternyata betul lagu ini sempat diedarkan, tapi saya pengedar tertangkap semua. Jadi radionya tutup. Wih. Radionya bangkrut tadi. Telepon. Ada yang nelpon dengerin. Mas, please lah, Mas. Lagunya tolong diperbaikin, Mas. Saya denger sakit. Luar biasa ya, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk 3 peserta. Nah, sekarang habis tugas juri. Komen. Dari total, Pak, siapa yang menang? Dia berhak mendapatkan hadiah 1 juta. Gua mau menang lah. Masalahnya nombok. Ajaknya 1-1, ngapain? Siapa yang menang, Pak? Silakan. Kakak lo ini. Hah? Kakak lo. Enggak, sedih. 1,1 lo harus bayar lo sekarang juga. Kiri. Teng kiri? Lo emang kiri dari siapa? Kiri dari kita, kiri dari mereka? Dari kita, kiri. Wah, selamat! Dari kita kan? Maju. Jadi ya, di celana saya ada 1 juta rupiah, ada 1 juta ya? 1 juta rupiah. Nah, Pak, silakan ditukarkan di bank terdekat. Ya, luar biasa. Jadi pajaknya 1,1 rupiah loh. Kan tadi 1 juta. Saya susun ya. Anda kaset hantum nih, si tolong. Ya. 1 juta berapa tadi? 1 juta 100. 100 pajaknya. Nih, kembali ya, nih. Terima kasih. Ya, 1 juta 100 ya. Bayar pajaknya. Apa ini? Buka. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah nonton, jangan lupa untuk share dan subscribe. Apa yang teman-teman tahu di bawah? Nah, afiat. Apa? Papa. Gila, pas breakdown. Gila. Sampai ketemu guys di acara-acara kita berikutnya. Dadah. Gua mau ikutan lagi acara ini. Enggak, please ya. Enggak, masalahnya jurinya yang ngitungin bego banget. Bego loh, Pak. Absolut loh. Enggak, bener. Dua kali lipat tapi nilainya 5 poin. 5 poin. Enggak, apa bukan dua kali lipat. Lu belajar ini enggak sih? Adek lu! Adek lu, Sepuluh! Sama kita juga. Sama kita juga sih. Temen lu, Chris! Bukan temen gua. Gila, kan aku mau Chris. Halo guys, kita cuma mau ngasih tahu Honkai Impact ulang tahun yang ketiga. Sukses terus. By the way teman-teman, Honkai Impact 3 udah update ke versi 4.3 dan akan ada banyak event dan hadiah yang bisa didapatkan para player. Teman-teman juga bisa mendapatkan Valkyria S-Rank Delta Rosalia secara gratis loh. Kamu-kamu juga bisa mendapatkan 800 diamonds dan skin untuk Silly melalui Honkai Quest. Honkai Impact 3 juga mendapatkan support dari ROG untuk memberikan total hadiah senilai $100,000 melalui Honkai Fortune Fest. Akan ada hadiah seperti laptop gaming, RTX 3080, wow, smartphone gaming, Nintendo Switch, action figure, dan juga in-game item lainnya. Jadi segera download dan mainkan game Honkai Impact 3 karena ada banyak event, anniversary, dan hadiah yang menanti serta ada redeem code untuk 60 kristal di deskripsi. Oke, guys. Jadi itu dia ulang tahun Honkai Impact 3 yang ketiga. Untuk info lebih lengkap, cek deskripsi.